Kebetulan pada saat yang bersangkutan pengendaranya seorang ibu-ibu akan berangkat kerja dan akan memberikan sumbangan beras sebenarnya. Niatannya sudah bagus. Namun demikian pada saat berada di tanjakan yang ada di Tanah Baru, itu dari dashboardnya keluar asap. Setelah itu pengendaranya menepikan kendaraannya, selisih kurang lebih 10 menit muncullah api. Jadi penyebabnya kemungkinan karena konsleting atau panasnya mesin sehingga terjadi kebakaran.